Hari ini Tribun Bali berada di Polresta Denpasar menghadiri kegiatan press release Polresta Denpasar, di mana hari ini akan dilaksanakan press release kasus pengungkapan yang terjadi di wilayah Polresta Denpasar dan Polsek Jajaran selama 1 tahun di tahun 2021. Ini terlihat di depan layar kaca Tribun Bali saat ini persiapan jelang rilis yang dipimpin langsung oleh Kapolres Denpasar, Kombes Pol Jenson Avitus Panjaitan. Lihat menghadirkan tahanan dalam berbagai kasus seperti narkoba, pencurian, dan lain-lainnya. Di depan layar kaca Tribun Bali saat ini BB narkoba. Ini ada berbagai jenis narkoba yang ditemukan. Selain itu juga di sini ada barang bukti kasus curat, perampokan dan lain-lain. Seperti yang diungkap Polsek Kuto, ini kasus curat. Masih dari Polsek Kuto juga. Lalu ada kasus perampokan juga di wilayah Kuto yang berhasil diungkap Polsek Kuto. Ini ada ratusan uang yang berhasil dicuri dan akhirnya berhasil diungkap oleh Polsek Kuto. Lalu ada kasus curat juga di gudang ke Frindo Internasional di wilayah Bandara Ngurah Rai. Ini juga ada kasus pencurian dengan barang bukti handphone. Dan ada juga ini kan gerena. Dan mungkin dari masyarakat Kota Denpasar maupun sekitarnya yang merasa kehilangan handphone atau ponsel pernah melaporkan kasus pencurian ataupun lainnya, saat inilah Polresta Denpasar merilis kasus-kasus yang terjadi selama setahun ini. Ini kasus pencurian di Transmart Denpasar.
diduga dilakukan orang dalam dari supermarket Transmart. Saat ini Tribun Bali masih menunggu Kapolres Denpasar bersama jajaran untuk bersiap merilis kasus berbagai kasus yang berhasil diungkap Polres Denpasar maupun Polsek jajaran. Untuk informasi lebih lanjut, Tribun Bali akan melaporkan lebih lanjut dan hasil dari pengungkapan yang akan dipimpin langsung oleh Polres Denpasar. Demikian informasi yang bisa Tribun Bali sampaikan dari Polres Denpasar, Ahmad Fiskirwan melaporkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!